masih bersama saya dari Bengkel Bian Bodykit. Nah, kita review mobil sedan ini, yang dimana mobil ini diminati banyak anak muda, guys ya. Civic Turbo Hatchback. Nah, kita melakukan pengerjaan ini, kita pasangin dengan bodykit keluaran Taitum original ya. Jadi Taitum ini produk dari Thailand, ini barang originalnya, dan ini kita pasangin semua full add-on, jadi nggak ada melakukan perubahan bumper. Kalau kita lihat sih seolah-olah kayak full bumper ya. Jadi dia besar seperti ini, tetapi ini hanyalah add-on aja ya. Nanti kita lihat pemasangannya. Jadi ini pemasangannya pun juga dari bumper depan, kita tinggal pasang aja, lalu di bagian fender, lalu di bagian side skirt, bagian add-on belakang, fender belakang, hingga di bagian spoiler itu tinggal kita melakukan pemasangannya aja. Dan tampilan akan lebih sport, karena model Taitum ini dia menjiplak dari desain keluaran dari Type R originalnya, yang dimana tetapi kita nggak perlu melakukan perubahan di bagian bumper, tetapi ini hanyalah di bagian add-on aja yang tadi saya bilang. Oke, nah karena ini warna hitam, kita kombinasi dengan warna merah seperti ini, lips di bagian depan ada warna merah hingga di bagian belakang. Untuk di bagian side skirt-nya seperti ini, dan ini di bagian fendernya seperti ini pemasangannya. Jadi dia ada semacam tambahan gitu. Kalau dari depan sih nggak kelihatan tambahannya, tapi kalau misalkan dari samping udah kelihatan. Lalu di bagian samping side skirt-nya seperti ini ya, hasilnya pun juga rapi, cakep. Lalu untuk di bagian interior nggak kita review lah, karena nggak kita apa-apain. Nah, karena ini kita lihat bagian belakang, guys. Nah, karena ini kita ada melakukan perubahan di bagian belakang, yang dimana dia memiliki roof spoiler. Nah, roof spoilernya itu kita lepas, jadi kita pasangin model sirip seperti ini ya. Roof spoiler kita lepasin, kita pasang seperti ini. Ini model spoilernya belakang. Tampilan pun lebih dipastikan lebih sport lah dengan versi sebelumnya. Lalu untuk di bagian add-on belakangnya seperti ini, sama kita bikin kombinasi yang warna merah seperti ini, guys. Oke, hanya itu aja sih. Jadi kalau misalkan di bengkel kita ini nggak hanya mobil-mobil besar ya, di depan sana ada mobil Lexus, Alphard, Velfire, kita upgrade ke Lexus LM. Lalu ada Fortuner, di sini ada mobil lagi, mobil Velfire nanti akan kita upgrade. Nah, ini customer kita datang dari Bandung, jadi sebelumnya dia sudah upgrade nih, guys. Nah, saya akan nunjukin kepada kalian. Jadi dia habis di upgrade, tetapi hasilnya itu kalian lihat, guys ya, hasil cat-catnya pun juga semua keriting, sama dia nggak dipasang karet, dan di bagian body kit depannya pun juga semua nggak dipasangin karet. Dan mobil ini ada problem juga di bagian headlampnya, karena di bagian headlampnya ini ketika mesin hidup dia langsung menyala di bagian lampunya, jadi si lampunya standby on terus. Nah, makanya itu, guys, kalau untuk melakukan pemasangan instalasi ini, saya selalu bilang kalau misalkan pemasangan seperti ini, kalian harus pintar-pintarlah memilih bengkel, jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Otomatis kalian pasti bawa ke bengkel saya, pasti mengeluarkan dana lagi, yang dimana di sana harus mengeluarkan dana sekali, otomatis mengeluarkan dana dua kali. Nah, ini kita lihat nih, guys ya. Nah, ininya juga lepas segala macem, body kitnya dan catnya juga pada kusam semua ya. Jadi ya itulah, guys, pintar-pintarlah memilih bengkel, jangan sampai seperti ini, karena saya sangat prihatin sekali owner mobil tersebut mengeluarkan dana dua kali ya. Pokoknya harus diperhatikan dalam hal-hal seperti itu, guys. Oke, nah kita balik lagi ke mobil ini. Jadi ini overall udah semua, hanya aja nih sayang velgnya belum diganti sama si ownernya. Nanti kalau diganti akan lebih kelihatan cakep lah semuanya. Oke, sudah oke, semua sudah rapi, sudah kita QC juga semua, one by one semuanya, baik depan semua sampai belakang, apakah ada yang kurang-kurang segala macam itu sudah kita review. Jadi teman-teman yang memiliki Civic hatchback ataupun Civic yang tipe sedannya ingin dipasangin titumnya, nanti bisa langsung datang ke workshop Bian Bodykit, bisa hubungin tim kita marketing, ada di nomor deskripsi kita, guys. Jangan lupa di subscribe dan di share teman-teman kalian juga, supaya kita akan beredukasi lagi seperti mobil yang ini, bagaimana cara instalasi pemasangan yang rapi yang benar seperti apa, guys. Thank you.